melaporkan pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari Kabupaten. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya dari keluarga kami, enggak ada mohon maaf. Pomdam Jaya telah menetapkan anggota Paspampres dan 2 anggota TNI lainnya sebagai tersangka dalam kasus tewasnya warga Aceh. Panglima TNI dan Kasat meminta kasus ini diproses tuntas dan transparan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebut ketiga tersangka akan dihukum dalam kasus dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga bernama Imam Mashkur. Tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi 3 pelaku. Jika terbukti prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana, dapat dijatuhi hukuman berat. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti... Dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Sementara dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi menyebut 3 pelaku merupakan kawan satu angkatan di TNI. Berarti pelaku dan korban tidak saling kenal, namun dari hasil pemeriksaan sementara menyebutkan para pelaku sudah mengetahui kegiatan komunitas korban. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Di sela-sela konferensi pers, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar memperlihatkan sejumlah foto ketiga anggota TNI yang menjadi tersangka dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan terhadap Imam Mashkur hingga tewas. Ketiganya adalah Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Praka J sebagai anggota Kodam Iskandar Muda, dan Praka RM tugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan atau Paspampres. Ketiganya diketahui merupakan satu angkatan. Selain ketiga tersangka, satu tersangka lain yang merupakan warga sipil kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Praka HS. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada... Ya, selain menampilkan ketiga foto tersangka dan Pomdam Jaya, saudara juga menampilkan bukti foto pemeriksaan terhadap para tersangka. Saat ini ketiganya sudah ditahan di Pomdam Jaya dan akan menjalani proses hukum. Selain memeriksa 3 anggota TNI sebagai tersangka, dalam kasus ini Pomdam Jaya juga sudah memeriksa 8 orang saksi. RM, ini proses pemeriksaannya. Praka J. Oke, makasih ya.